Salam. Baik, perkenalkan nama saya Dika Hianto. Saat ini saya lagi berada di perkebunan melon yang saya kelola sendiri. Nah, ini untuk lokasinya ini di Desa F Tripoyo, di depan pom bensin, nah, masuk gang di tengah-tengah persawahan. Nah, jadi ini lahan persawahan saya tanami melon. Nah, oke. Kali ini saya mau menjelaskan produk dari FMC yang saya gunakan pada tanaman melon saya yang saya aplikasikan. Nah, untuk saat ini melon saya ini sudah berumur 30 hari atau 1 bulan. Nah, jadi kemarin-kemarin di usia 14, di usia 25, terus di usia-usia yang lain yang saya melakukan aplikasi penyemprotan itu saya menggunakan produk dari FMC. Adapun produk yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Ma, ini di tangan kanan saya ini ada Preza FMC ya. Ini insektisida. Jadi ini kemarin saya aplikasi pada tanaman melon saya itu di usia 14 hari itu dengan dosis 30 mili. Nah, ditutup ini sudah ada takarannya ya. Ini 30 mili. Terus Pak juga aplikasi kedua itu pada usia 25 hari. Adapun manfaat serta fungsi dari Preza ini sendiri itu yang pertama sebagai vaksinasi ataupun perlindungan agar tanaman melon kita itu lebih sehat, lebih hijau, lebih bagus dan tahan penyakit. Jadi di sini sebagai semacam antibody menurut saya sendiri dan juga bisa untuk menangkal gejala keriting, kresek, ya, juga membantu pertumbuhan melon sendiri. Terus juga sebagai pencegah hama ulat. Nah, di sini sudah ada ini ya. Ini ulat-ulat yang suka menyerang melon. Nah, ini kemarin saya aplikasi dua kali di usia 14 hari setelah tanam itu daunnya masih 4 ya, 4 atau 5 daun di usia 14 sama di usia 25 hari ini sekitar 5 hari kemarin. Ini ya, saya aplikasi Preza dan bisa dilihat ini hasilnya setelah saya menggunakan dua kali aplikasi Preza ini. Nah, yang selanjutnya ini ada lagi Amate ini juga dari FMC ya, produk FMC insektisida. Amate ini berfungsi sebagai penangkal daripada hama ulat. Nah, di sini ada ini ulat kecil yang suka berada di ujung-ujung apa pucuk tanaman melon dan juga di bawah-bawah daun, ulat-ulat kecil ya. Nah, itu yang suka menyerang. Ini kita gunakan Amate. Dosisnya yaitu 12 mili satu tutup ini per satu tangki. Jadi ini kemarin sudah kita aplikasi 3 kali di usia melon kita 1 bulan ini. Sudah kita pakai 3 kali dan kedepannya nanti bakal kita pakai lagi terus sampai nanti proses pembuahan ya, sampai dia benar-benar maksimal tanaman kita. Nah, jadi kita harus tetap sering mengontrol. Apabila diperlukan produk ini kita akan aplikasi lagi. Baik, itu saja dari saya untuk tanaman melon dan ini tadi dua produk yang sudah saya aplikasi, produk FMC Preza dan Amate. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dika. Ini teman-teman dan sobat tani, ini tanaman melon Bapak Dika dari Musirawas. Ini jenis melon apa, Pak? Madista, New Madista dari Panah Merah. Ini buktinya. Alhamdulillah ya, nggak ada totol-totolan atau kresek di sini, masih mulus dan bagus. Nah, ini kalau masalah ulatnya alhamdulillah bersih. Nih, teman-teman. Ini 1 hektar ya, Pak ya? 1 hektar. 1 hektar kurang lebih 1 hektar, tanaman 1 hektar. Kalau berapa ribu pohon? Pohonnya banyak ini, Pak ya. Banyak ini. Ini tanaman satu baris. Nah, ini teman-teman sudah bagus teman-teman. Ini umur 30 hari lagi panen kita.
Nah, terima kasih untuk teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.